Selamat sore. Kali ini saya akan menjelaskan untuk satu alat dari merek Biobase Moisture Balance. Nah, untuk pertama kita connect dulu untuk colokannya, soket 220-nya, dan untuk cara pemakaiannya ini bisa ditutup. Ini kita buka. Nah, untuk fungsi-fungsinya ini adalah untuk switch otomatis pintu. Nah, ini untuk wadah dari tempat sampel. Nah, ini untuk timbangan racaknya nanti bisa dicopot. Nah, pertama kita masukkan sampel yang mau dipanaskan. Tapi terlebih dahulu kita hidupkan power. Nah, setelah muncul hidupkan power, ini tampilannya masih posisi belum tidak ada sampel, jadi untuk pengukurannya belum ada. Nah, untuk mengatur suhu yang di sini, kita bisa tekan tombol suhu. Nah, ini kita mau pakai berapa, kita atur kan 103 atau 105. Nah, setelah itu oke. Nah, untuk waktunya kita bisa atur untuk mengubah waktu. Kita tekan, misalkan kita mau waktu, oke, sini. Nah, kalau kita mau rubah, tekan sini, baru kita kurangin. Saya mau mencoba 2 menit. Nah, oke, kayaknya di sini. Nah, setelah itu kita masukkan sampel. Nah, ini terukur 0,53 gram. Jika mau mengkalibrasi, ini kita back. Nah, sampai 0 gram, kita ambil dulu sampelnya. Kita kalibrasi dulu, call. Nah, balik. Baru kita masukkan lagi. Setelah itu, kita tutup. Kita luruskan. Jika sudah, kita tekan mulai. Nah, suhu yang kita atur akan naik secara otomatis sampai pengaturan 105 derajat. Setelah suhu mencapai 105 derajat, dia akan stop atau mati otomatis dalam waktu 2 menit dengan ditandai bunyi alarm. Waktunya sudah 1 menit lewat 15. Sebentar lagi akan bunyi alarm.
Nah, dengan ditandai bunyi alarm berarti sudah selesai untuk pemanasan. Jadi kita bisa back. Nah, dan kita bisa buka. Oke, baik. Sekian dan terima kasih.